sepak bola Egy Maulana Fikri dan Adiba Kanza masih menjadi perbincangan hangat. Keduanya resmi menjadi sepasang suami istri pada 10 Desember 2023 lalu. Pernikahan pasangan ini mencuri perhatian lantaran hubungan asmara mereka yang sebelumnya jarang tersorot. Apalagi, Egy dan Adiba sudah berpacaran selama 4 tahun sebelum akhirnya menikah. Para netizen pun auto penasaran dengan momen-momen masa pacaran keduanya. Tak ayal, banyak dari warganet yang membagikan kembali video lama bukti kemesraan Adiba dan Egy. Seperti video satu ini, kala Adiba Kanza sedang melakukan siaran langsung di media sosialnya. Di tengah live, muncul username Egy Maulana Fikri yang ikut bergabung. Pesepak bola ini sengaja join live sang kekasih untuk meminta hal berikut. Rupanya, Egy meminta agar Adiba Kanza menghentikan siaran langsungnya. Bukan tanpa alasan, sebab ia sedang menunggu kekasihnya itu untuk melakukan video call berdua. Namun, Adiba tak kunjung menghubunginya karena masih sibuk nge-live. Usai membaca komentar Egy, putri Umi Pipik ini auto salting dan menghentikan siaran langsung. Sontak saja, momen gemes pasangan ini menuai reaksi publik. Mereka menyebut, gak cuma Adiba yang salting, tetapi juga para netizen. Tak sedikit pula yang ngakak melihat tingkah bucin pemain sepak bola timnas tersebut.